Oke, halo guys, welcome back to my channel Liga Permana. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mantengin channel aku. Terima kasih banget atas supportnya selama ini. Tanpa teman-teman semua, channel aku nggak akan bisa berkembang. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau mereaction videonya Farel Prayoga ya. Jadi kemarin banyak banget yang komentar kalau suruh mereaction lagunya Farel Prayoga yang Aku Ngamen. Nah, jadi lagu ini tuh udah 1 tahun yang lalu ya sebenarnya. Cuman ini dibawakan Farel dengan versi yang terbaru lagi ya. Nah, ini versi Indonesia. Jadi yang pertama itu yang udah 1 tahun yang lalu itu lagunya itu bahasa Jawa semua, guys. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu artinya gitu ya. Terus ini sekitar 12 harian yang lalu ya, ini dirilis ulang itu dengan versi bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nggak paham bahasa Jawa, bisa langsung cek aja videonya di channelnya Farel Prayoga Daily Activity. Ini lagunya udah ditonton 100.000 lebih ya. Semoga bisa trending. Kita tonton terus, kita ramaikan supaya bisa trending. Langsung aja kita reaction. Oh ya, sebelumnya maaf banget ya, nanti kalau videonya banyak yang aku pause, soalnya kan ini reaction, jadi ya harus kita reaksi gitu ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton videonya tanpa terganggu dengan aku, bisa langsung aja ke channelnya Farel Prayoga Daily Activity. Langsung nonton di situ. Kita ramaikan, komentar, like, dan lupa di-share videonya biar trending. Oke, langsung aja kita reaction videonya. Terus intronya enak banget ya. Ini ada suling-sulingnya gitu. Oh, ini agak berbeda sih sama yang versi sebelumnya. Jadi ini kayak apa ya, musiknya tuh slow mellow banget gitu loh guys. Terus ditambah suara suling-sulingnya, jadi tambah enak banget ya, pas banget sama lagunya. Yang hidup di jalan, malam mencari makan, tak peduli panas dan hujan, supaya besok bisa buat sarapan. Yes, enak banget ya suaranya Farel, halus banget. Ini lagunya tuh liriknya menyentuh banget. Ini relate banget sama kisahnya Farel Prayoga yang dulu itu sering ngamen siang dan malam buat makan, guys. Emang bikin sedih sih ini lagu tuh sebenarnya. Suap nasi supaya besok bisa dapat rezeki. Nah, ini di awal musiknya cuma piano sama dikasih suling-suling gitu ya. Ini enak banget, jadi berasa banget sedihnya ya. Dapat banget feel musiknya itu. Sesuai sama tema lagunya, guys. Ikhlas lan aku kudu tabah, sapa ngerti nang
nasibku iso berubah. Nah, tapi ini di refnya masih ada bahasa-bahasa Jawanya ya. Aku ngamen karo nunut rezeki. Itu kan karo nunut rezeki itu kan masih bahasa Jawa ya. Jadi ini di refnya masih pakai bahasa Jawa. Piro-piro nek ngeke ita tampani. Nah, jadi kan ini bahasa Jawa ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh berapapun dikasih tetap diterima gitu, guys. Mantep liriknya ini, ngena banget. Aku kuat ora lewat kalau apa maneh pantang yen ngetokke lo. Aku ngamen karo rezeki, sing penting halalnya wong urip iki. Aku ikhlas lan aku kudu tabah, sapa ngerti nasibku iso berubah. Keren banget lagunya. Liriknya pas banget sama kehidupannya Farel Prayoga, guys. Aku kuat lan kudu tabah ya, sapa ngerti uripku iso berubah gitu. Dan akhirnya sekarang Farel Prayoga sudah berubah, guys. Sekarang udah sukses, udah namanya udah besar, udah jadi artis ya. Keren banget. Sudah bisa membahagiakan orang tuanya. Keren banget. Nah, di sini juga ditampilin cuplikan-cuplikan waktu Farel Prayoga masih ngamen ya ini, guys, di video klipnya. Di video klip yang baru ini konsepnya sebenarnya sangat sederhana banget ya. Ini cuma kayak di indoor gitu, terus dikasih asap, efek asap-asap gitu. Ini udah keren banget ya, simple tapi keren banget, guys. Mantap banget sih yang bikin juga. Beda banget sama yang dulu ya. Jadi kalau yang dulu itu lebih bercerita ya video klipnya ya, di jalan terus ngamen sama bapaknya gitu. Kalau yang terbaru ini lebih simpel, dia di indoor doang, terus cuma dikasih asap-asap gitu, sama lightingnya juga keren banget ini. Mantep banget pokoknya, simpel tapi keren, mewah. Nah, Farel Prayoga ini juga sangat kuat banget ya orangnya ya. Apa maneh pantang jen ngetok nih loh. Jadi emang selama ini tuh Farel Prayoga tuh kalau ditanya-tanyain tentang kisahnya itu sebenarnya dia sedih, tapi dia bisa nahan itu semua, guys. Seakan-akan tuh air mata mau keluar tuh sama dia tetap kuat-kuat gitu. Mantap banget, keren banget Farel Prayoga. Salut sama bocah kecil yang satu ini. Ngamen karo golek rezeki, sing penting halal kae nyambung urip iki. Aku ikhlas lan aku kudu tabah, sapa ngerti nasibku iso berubah.
Yes. Suaranya juga enak banget ya. Jadi ini musiknya lebih santai. Jadi suaranya Farel tuh lebih menonjol gitu guys. Malahan apalagi pas di ref akhir-akhir ini ya. Suaranya tinggi banget. Terus cengkoknya Farel prajaga banget pokoknya. Pasti teman-teman udah hafal lah ya sama cengkoknya Farel prajaga ini. Keren banget. Nah, oke, itu dia guys video klipnya terbaru Farel Prajuga dengan lagu Aku Ngamen. Ini yang di daur ulang. Keren banget. Salut pokoknya sama Farel Prajuga. Jadi konsep video yang baru ini lebih simpel ya guys, beda sama yang pertama. Kali yang pertama itu dia bikinnya lebih bercerita di pasar, terus di jalan pas lagi ngamen gitu. Cuman kalau yang terbaru ini dia lebih simpel, dia di bikinnya di indoor. Ya pokoknya mantep deh. Buat temen-temen jangan lupa ditonton video klipnya Farel Prajuga di channelnya Farel Prajuga Daily Activity. Jangan lupa di like, jangan lupa ditinggalin komentar. Terus jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya lagunya bisa trending guys. Kita trendingan pokoknya. Khususnya buat teman-teman Falof nih ya, jangan lupa di share lagunya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like dan komentar. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.